Berikut ini cara untuk mengganti wallpaper di HP Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung, langsung saja berikut ini. Untuk mengganti wallpaper itu ada berbagai cara, salah satunya seperti ini. Dari layar home screen, gunakan dua jari, nah pilih wallpaper ini. Jadi wallpaper Samsung itu ada layanan wallpaper, nah seperti ini. Kemudian galeri, dari galeri kita langsung, kemudian ada wallpaper saya. Nah, ya ini ada wallpaper khusus layar kunci, karena dia bisa bergerak berupa video. Nah, kalau kalian ingin mengubah salah satu, pilih layar depan dan layar kunci. Kemudian, atur pada layar kunci dan layar depan. Nah, seperti ini. Atau kalau untuk layar kunci saja, pilih yang ini. Kemudian, kalau misalnya dari galeri ini, kalian bisa pilih salah satu, misalnya yang ini. Nah, pilih icon 3 titik, pilih atur sebagai wallpaper. Mau layar depan, always on display, latar panggilan, misalnya layar depan. Nah, seperti ini digeser sesuai dengan keinginan, pilih diatur. Jadi seperti itu. Dari pengaturan juga bisa cari saja wallpaper di sini, buka pengaturan, pilih wallpaper yang ini. Nanti kita bisa mengunduh dari jelajah wallpaper lain ini. Itu langsung dari Galaxy Store atau Galaxy Tab. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalian bisa download di sini, tapi download dari sini harus pakai akun Samsung baru bisa. Itu saja, semoga bermanfaat.